saudara tembakkan ke HS ya. HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang yeah, ambil dari tembak ke punggung Yosua. Yosua. Yeah. Gitu ya, yang kita dengar keterangan di fakta persidangan kemarin juga ini konsisten dengan BAP beliau bahwa Pak Ferdi Sambo sekali lagi tidak pernah menembak korban Joshua, ya, tidak pernah menembak korban Joshua. Yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo adalah menggunakan senjata Joshua untuk menembak dinding-dinding pada saat kejadian perkara itu. Itu yang disampaikan kemarin pada fakta persidangan, dan juga itu sama seperti yang ada di BAP, saya kira itu. Berarti yang maksud dari kalimat pistol yang digunakan menembak punggung, karena kan pertanyaan dari JPU adalah apakah ini pistol yang digunakan untuk menembak punggung Yosua, dan dijawab iya sama Pak FS. Nah, itu dari penasihat hukum atau gimana? Saya kira apa yang disampaikan Pak Ferdi Sambo jelas, itu beberapa kali ditanyakan juga, mungkin oleh hakim juga ditanyakan juga oleh penasihat hukum, bahwa beliau hanya menggunakan pistol HS dari pinggang Joshua diambil, kemudian ditembakkan ke dinding-dinding ke beberapa tempat, tetapi tidak pernah menembak ke Joshua langsung.